close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Selamat malam, selamat bergabung di channel ARS Channel Bro. Kali ini ya bro ya, spesial. Aku hari ini mukbang adalah produk barunya Ricky's Bro, yaitu adalah Ricky's Black. Bisa kalian lihat ya bro ya, semuanya ya bro ya, dengan warna hitam. Oke bro, tangannya juga sudah bersih ya bro ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya bro ya, menurut agama masing-masing. Oke bro, sebelum kita lanjut untuk mukbangnya bro, jangan lupa ya bro ya, subscribe dulu bro, like, komen, dan share bro apabila kalian suka dengan video kali ini. Oke, aku akan taruh ini ricisnya ke nampan bro. Ya bro ya, untuk bumbunya black bro. Ya, oke bro. Masukin yang face-nya bro ya. Ini adalah satu paket ya bro ya, satu paket Ricky's Black bro. Ya, jadi Ricky's produk terbarunya Ricky's bro ya. Oke bro, kita akan tuangkan ini di ayamnya bro ya. Wah, bro, kental banget. Oke. Oh. Mantap banget. Oke bro, kita akan makan bro. A few moments later. Oke guys, aku minum dulu guys. Untuk minumannya, ya enak sih. Cuma rasanya agak aneh gitu guys. Kita akan nyetol guys, bumbu lucisnya guys. Dibanding yang pedas enak sih guys, guys. Rasanya lebih lembut. Untuk rasanya guys, rasa black itu, which is black ini memang beda ya, tapi kalau untuk sausnya sih enak guys.
Evet. Sao nó cài đến tay rồi vậy? Untuk kentangnya guys ya, karena kentangnya pun dia semua warnanya hitam guys, black guys. Enak guys, kentangnya enak. Untuk rasanya sendiri, kalau untuk ayamnya ya, dia lebih enak dibandingkan dengan fried chicken yang ricis yang fried chicken. Dan ini lebih gurih, lebih crispy juga. Dan untuk kentangnya sendiri dengan kentang yang biasanya, ini lebih berbumbu dan lebih enak sih aku bilang. Aku lebih suka sama guys. Bumbunya lebih terasa ya guys, untuk ayamnya. Nah, lebih crispy dia.
Nah, yes. Nah, lebih masuk deh. Untuk bumbunya lebih terasa dia, lebih masuk ke dalam daging ayamnya gitu ya. Itu benar-benar benar-benar kreatif ya guys ya, untuk itu sendiri guys. Ini selalu ngadain kalau apa-apa terobosan-terobosan baru, selalu buat produk-produk baru. Ovennya pun enak banget, nggak kalah sama yang apa, nah menu-menu yang awal ya, itu sendiri. Walaupun bumbunya agak impa ya guys ya, tapi rasanya enak guys, dan harganya pun cukup sangat terjangkau banget sekali. Satu paket dapat minum kentang ayam dan nasi ya guys ya. Oke, ayamnya sudah habis bro, nasinya juga sudah habis, aku tinggal makan kentang aja bro. Nikmati kentang yang enak bro, karena bumbunya semua meresap ke dalamnya dia. Oke bro, udah sampai sini dulu ya bro, untuk video kali ini udah habis semua, sudah tinggal sedikit aja kentangnya bro. Sampai bertemu lagi di video berikutnya ya bro ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila kalian suka dengan video ini. Oke, selamat malam.